Ya, kembali lagi ya bersama saya. Di sini saya akan mengajarkan kalian untuk membuat pasir hisap. Caranya itu cukup mudah ya. Jika kalian ingin melihatnya, jangan lupa subscribe dulu ya dan like jika kalian suka video ini. Dah, ya, kita lanjut. Alat yang kita butuhkan adalah ini, sink, chop web, sand, block of quartz, liver, dan ini sebagai bahan percobaannya, dan sticky pistonnya. Pertama-tama kita gali 3x3 saja ya. Nah, 2 3 tuh 2 3 tuh 2 3 ya, seperti ini ya. Oh, salah lebih ya, maaf ya. Nah, seperti ini saja. Sebenarnya tidak apa-apa lebar-lebar ya, tapi ribet kalau lebar. Dan kedalamannya juga 3 blok ya. Kita buat serba 3 ini. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita bolongi di sini, di tengahnya ya. Nah, dan kita langsung letakkan sticky pistonnya di sini. Usahakan stickinya menghadap ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini, kita tinggal menaruh ini sini. Ini tidak perlu dikasih nama ya. Ini hanya sebagai penompangnya saja. Jadi tidak perlu dikasih nama. Nah, di atas sini ya. Nah, dan di samping sini. Dan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal meletakkan chop webnya di sini atau jaring laba-labanya ya di sini. Nah. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menurunkan sennya di sini ya, semuanya ya, sen. Dan letakkan sini untuk nutup saja ya. Nah, dan kasih lipernya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka pasir hisapnya sudah jadi. Dan jika kalian ingin membuatnya lebih besar, buatlah seperti tadi ya, tapi usahakan yang di sini ya. Nah, usahakan ini membentuk segi empat. Nah, membuat seperti ini ya, segi empat seperti ini. Kalau kalian buat lebih besar, pokoknya tetap ke sini. Buatnya awalnya seperti ini ya. Ya, baiklah kalau gitu kita akan coba membuatnya, menggunakannya. Ya, dan ini dia. Ini bahan percobaannya. Dan kita letakkan saja. Malah lari. Nah, seperti ini ya. Maka kita, jika kita masuk, kita juga berjalannya lambat laun. Nah ya, seperti pasir tetap. Nah, lambat sekali. Udah, habis. Sekian video dari saya. Jika kurang, saya mohon maaf. Dan jangan lupa ya, jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe-nya, biar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya.